Aksi perempuan Indonesia geruduk istana dilakukan pada Jumat 8 Maret 2024. Mereka turun ke jalan menyoroti kemerosotan demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi. Kabar itu tertulis dalam laporan Kompas.com yang dipublish pada Jumat 8 Maret 2024. Terlihat ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, satu di antaranya mendesak Presiden Jokowi diadili. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.